pasca pertandingan dengan Argentina kemarin kan di lini media sosial tuh ramai sekali menyorot beberapa pemain timnas yang penampilannya dinilai bagus bahkan sampai media. Ya alhamdulillah kalau dari 11 pemain timnas bisa main di Eropa semua berarti naik kelas ya. Kan kita ada Marcelino yang main di sana, ada Pratama dan Asnawi yang main di Jepang dan Korea, ada beberapa yang senior, Sandy Walsh, itu juga Sean kemarin masih cedera sebenarnya, dia baru 20% kemarin. Iya, jangan dibully dulu, kasihan namanya cedera dia. Ya kita beri kesempatan dulu lah ya, kan nanti juga ada rotasi. Terima kasih sudah menonton, silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.